Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library. Dan hari ini aku akan bahas film-film dari adaptasi buku mana aja yang akan keluar di tahun ini. Tapi sebelumnya, kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah dan klik tanda loncengnya biar kamu bisa dapat info mingguan tentang buku setiap hari Jumatnya. Okay, thank you for subscribing and let's go! Pertama, seperti yang udah mungkin udah kalian tahu karena aku sering share ini di Instagram story, tanggal 12 Februari di tahun 2020 akan ada prequelnya dari To All the Boys I've Loved Before, yaitu PS I Still Love You. Nah, ini tuh dari bukunya Jenny Han, jadi buku keduanya menceritakan apa yang terjadi setelah To All the Boys I've Loved Before 1. Aku nggak bisa ceritakan karena nanti spoiler. Yang pasti ini tuh adalah kisah romansa, kisah cinta tentang Peter Kavinsky dan Lara Jean Song Coffey. Nah, kenapa sih kalian harus coba nonton series ini? Adalah kalau kamu introvert seperti aku, kamu akan relate banget sama Lara Jean Song Coffey yang juga seorang introvert, suka baca buku, homegirl, dan sebagainya. Dan dia tiba-tiba harus berurusan dengan Peter Kavinsky yang suka olahraga, populer, ya gitu deh pokoknya. Sebenarnya terdengar agak klise, tapi di sini series ini tuh menarik karena banyak romansa-romansa yang manis, yang kayak cute love, dan itu tuh beneran lucu banget lihat mereka di situ. Dan ku rasa kamu yang suka dengan genre yang cute romance gitu bakal suka banget sama series dan bukunya. Di film yang kedua ini ada sempet sedikit ribut karena pemeran John Ambrose McLaren yang harusnya adalah Jordan Burchett diganti jadi Jordan Fisher, yang menurut aku juga gak sesuai apa yang digambarkan dalam bukunya. Tapi ya it's okay, ternyata setelah lihat trailernya Jordan Fisher pun cocok jadi John Ambrose McLaren. I really can't wait for this movie, dan ini akan keluar di Netflix tanggal 12 Februari, 2 hari sebelum Valentine, jadi ayo kita nonton dan tungguin dulu filmnya sampai keluar. Next, di tanggal 14 Agustus 2020 ada sebuah film yang diadaptasi dari buku middle grade Catherine Applegate yang namanya The One and Only Ivan. Aku beneran hopeful banget sama film ini dan bukunya, karena bukunya Catherine Applegate yang aku baca sebelumnya yaitu Crenshaw, ya itu bagus banget, itu salah satu buku middle grade paling-paling bagus yang pernah aku baca. Dan Crenshaw ini masuk dalam list the best book of 2019 versiku. Jadi aku pingin baca dulu The One and Only Ivan ini dan lihat apakah filmnya akan sebagus bukunya. The One and Only Ivan ini menceritakan tentang seekor gorila bernama Ivan yang hidup di dalam sebuah mall gitu. Jadi kayaknya dia ini jadi tontonan publik gitu, kayak zoo di dalam mall. Dan di situ tuh ada seekor gajah bernama Stella, dan suatu hari ada seekor gajah kecil yang terluka namanya Ruby. Dia masuk ke dalam mall itu dan dipelihara sama binatang-binatang itu. Menariknya lagi, setelah aku lihat cast-nya, ternyata yang pengisi suaranya Stella, si gajah, adalah Angelina Jolie. Jadi mungkin dari karakter-karakter suaranya, Stella si gajah ini akan lebih cuek mungkin karena yang mengisi suaranya Angelina Jolie. Dan pengisi suara Ivan, si gorila yang tokoh utamanya ini adalah Sam Rockwell. Aku kurang tahu Sam Rockwell ini dia pernah ngisi suara di mana, tapi kelihatannya film ini akan bagus dan film ini diproduseri sama Disney. Jadi waktu pertama kali lihat covernya dan lihat premisnya, itu tuh ada perasaan-perasaan kayaknya film ini bakal mirip Dumbo yang gajah itu juga kan diproduseri sama Disney dan beraura-aura seperti ini gitu. Jadi mungkin film ini pun kemungkinan akan agak seperti itu. Dari yang aku lihat di review-reviewnya The One and Only Ivan ini cukup bagus, dan dengan pengisi suara yang bagus-bagus juga dan pemerannya yang bagus-bagus dan production house-nya juga bagus, jadi mungkin filmnya pun akan sebagus bukunya.
Yang ketiga yang aku gak sabar banget pingin nonton film ini adalah The Witches karyanya Roald Dahl. Pertama-tama aku baca The Witches ini sekitar SMP atau SMA, aku lupa. The Witches ini adalah sebuah dark fantasy buat buku anak-anak tapi dikemas dalam dark fantasy. Jadi di sini si tokoh utamanya anak-anak, dia tuh melihat suatu keanehan dan menemukan sebuah perkumpulan penyihir. Jadi di sini penyihir itu digambarkan sebagai orang-orang yang jahat, orang-orang yang pingin mengumpulkan anak-anak buat suatu purpose, tujuan yang jahat. The Witches ini adalah salah satu buku Roald Dahl yang paling berkesan buat aku, dan aku masih pingin beli The Witches versi cover lama yang waktu itu aku baca. Sekarang udah agak susah dicari gitu karena udah banyak di reproduce. The Witches ini punya karakter-karakter yang kuat, termasuk si Great High Witch-nya atau ketua perkumpulannya. Si apa sih penyihir terkuatnya itu tokoh yang paling aku suka karena dia beneran sangat-sangat terasa banget mencekamnya, dan di saat dia bicara, di saat dia bertingkah laku, itu Roald Dahl berhasil menggambarkan suasana mencekam dan mengerikannya si Witches ini tuh berhasil digambarkan, itu bagus banget. Di The Witches ini, Roald Dahl tuh nggak menggambarkan para penyihir seperti para penyihir yang mungkin biasa kita bayangkan. Di sini tuh penggambaran para penyihirnya agak ekstrim, mungkin karena ini dark fantasy, tapi aku suka banget. Kamu harus coba baca The Witches ini. Ini salah satu juga middle grade paling bagus yang pernah aku baca. Filmnya akan keluar tanggal 16 Oktober 2020, jadi memang agak masih lama. Dan salah satu pemeran The Great High Witch, tokoh yang paling aku suka, ketua penyihirnya adalah Anne Hathaway. Jadi beneran aku gak sabar banget pengen lihat film ini, pengen lihat trailernya. Mungkin sekarang masih belum keluar ya karena masih lama banget pementasannya, penayangannya. Tapi hype-nya si The Witches ini tuh udah mulai aku rasakan. Nah, The Witches ini tuh diproduksi sama Warner Bros. Pictures yang juga memproduksi Harry Potter. Jadi fantasinya pasti tergambarkan dengan bagus. Aku gak sabar banget lihat penggambaran The Witches yang segitu mengerikannya di bukunya Roald Dahl jadi film gitu. Gimana ceritanya itu? Pokoknya kalian harus baca sendiri The Witches ini. Aduh, gak bisa aku ceritakan. Kalau aku ceritain gimana penggambaran witches-nya bakal spoiler. Kamu harus beneran baca karena The Witches ini salah satu buku middle grade dark fantasy yang paling gak biasa. Oke, itu aja dari ketiga film itu. Mungkin kamu punya lebih banyak rekomendasi adaptasi buku ke film apa yang akan dirilis di tahun depan. Boleh tulis di kolom komen di bawah. Atau kalau kamu pingin tahu lebih banyak tentang film-film yang tadi atau buku-buku yang tadi, boleh tulis juga di kolom komen di bawah. I'll be waiting for your comment. Thank you for watching this video. Happy reading and bye-bye!